selamat sejahtera, selamat kembali ke YouTube channel Matomato 17. So, hari ni aku nak ajar korang something yang informatif sikit. Selalunya ni macam main-main je kan. Macam masih main game, masih travelog lah apa benda semua. Kali ni aku nak ajar something yang aku tak sure ramai yang dah tahu atau belum. Tapi as peminat tegar KFC. Yeah, aku suka KFC. Okay, aku ada KFC je. Aku dah happy. Okay, as peminat tegar KFC, benda ni yang akan aku buat lah semasa aku punya birthday month. Okay? Okay, untuk pengetahuan korang, KFC ada bagi satu meal untuk birthday month korang. Contoh kalau macam aku, bulan 11 kan? So, dalam bulan 11 tu aku akan dapat satu meal yang KFC bagi secara percuma, tak payah bayar. Okay, dan depends lah, tak silap aku sama je tahun lepas dengan tahun ni, tak silap aku sama je dia bagi two pieces combo, tak silap aku. Okay, so kejap lagi aku akan redeem. So aku akan ajar korang lah sambil-sambil tu. So aku kenyang, korang dapat ilmu. Aci. Okay, kejap lagi aku akan ajar macam mana nak buat. Okay, tapi first thing first, korang kena sama ada download application KFC Delivery ataupun kalau macam storage tak cukup ke kan, apa benda ke, korang boleh just buka dekat website dia lah, kfcdelivery.com.my. Okay? Okay, untuk dapatkan KFC free meals ni, untuk birthday treats ni, korang kena first thing first, sign up untuk KFC Delivery punya apps tu. Okay, untuk redeem KFC punya birthday treats ni, kalau macam aku sign up dah lama lah sebelum daripada aku punya birthday ni. Okay, kalau macam tu, bila tibanya korang punya birthday month, KFC akan hantarkan email yang berdaftar dengan korang punya account KFC Delivery tu. Then, dia akan hantar satu email macam ni. Okay. So, kat situ ada code dan tarikh lah sampai bila dia valid. Kalau macam aku punya ni, kalau macam bertengok tadi kan, tak silap aku dia hantar ni satu hari bulan 11 hari tu. Satu hari bulan 11 dan voucher ni valid sampai 30 hari bulan 11 lah. Okay. So, depends kepada bulan-bulan kelahiran korang lah. Kalau korang lahir bulan 2, so mungkin 1 sampai 28 hari bulan sahaja lah. Okay, 28 hari je lah antara hari tu, antara sebulan tu korang boleh redeem sekali. Okay, so hari ni aku nak redeem. So, sambil-sambil aku redeem tu, aku akan tunjuk kat korang sekali lah macam mana aku buat. Okay, okay. So kita proceed to redeem process. Okay, okay, jom. Okay, so yang ni email aku yang aku dapat. Okay, so dekat sini dia state lah, kata aku dapat 2 pieces combo meal dengan KFC Delivery. KFC Delivery saja tau, tak ada self pick up untuk yang ni. Macam tahun lepas boleh, tahun ni aku tak tahu kenapa tak boleh. Maybe sebab COVID kot kan. Okay, so yang ni kita ada code dekat sini. So aku copy code ni. Okay, so kita tekan redeem now. Alright. Okay, tunggu sekejap. Okay. Okay, so dekat sini dia akan keluar kita punya alamat semualah. So tekan delivery, select proceed, then tekan today, start my order. So kita tekan card ni, bucket ni. So kita tekan redeem, reward ataupun voucher. Okay, so apply. Okay, so free 2 pieces combo. So dapat 2 pieces of chicken with potato, coleslaw and drink. Okay, so dekat sini aku ambil hot and spicy. Lepas tu Pepsi Black Can. Okay, aku punya favourite lah Pepsi Black Can ni. Okay, so kalau korang nak tambah apa-apa, boleh tambah lagi lah. Okay, so dekat sini add to order. Okay, so dekat sini aku ambil 2 pieces combo yang free ni, RM0 sahaja. Lepas tu ni aku tambah lah. Okay, so kat sini kita check out. Okay, so contactless delivery. Okay, so yang ni kita fill up macam biasa. Okay, okay, aku fill up kejap. Okay, so kat sini aku dah bayar. So bayar online je. So kat sini yang di charge hanyalah cheesy wages dan juga delivery fee RM4. Okay,
So yang ni pun sebab aku teringin je cerita wedges tu. Okay, so boleh tambahlah remote sendiri ke apa semua kan. Okay, so RM10.50 sahaja aku bayar. Then kena tunggulah 30 minit. Okay. Okay, so dekat sini ada delivery order confirmation lah. Okay, so dia bagi tahu semua ni. Okay. Okay, so dah. So tunggu je lah. Okay guys, aku dah dapat. Then amazingly aku terkejut sangat terkejut. Sebab cepat gila. Aku dia tadi, aku tengok order confirmation tu pukul 12.41 tau. 12.50 dah sampai guys. Dia dah ketuk pintu guys, terkejut aku guys. Aku dah kat toilet tadi, member aku tengah ambil kan. Okay, so ni aku dah dapat. Dan aku ada nampak ada something yang tak berkenaan dengan order aku ada dalam ni. Okay, so tak apa kita tengok dah. Kita buka ada apa dalam ni. Haa guys, tak berkenaan, aku tak order yang ni. Aku dapat, oh my god. Ni, thank you KFC. Okay, so dia aku punya wedges. So dia asingkan aku punya kiwi sauce ni. Okay, so aku dapat air Pepsi Black extra mention. So no calorie, sedap. Tapi gas dia melampau sikit lah. Siapa yang tak tahan gas, jangan minum lah yang ni ya. Okay, so ada sauce. Okay, so yang ni. Ya Allah, bau dia sedap lah. So ada 2 pieces ayam. Allah boleh. 2 pieces ayam. Ada mashed potato. Dan juga coleslaw. Okay. Okay, so overall aku puas hati dengan servis KFC. Tahun ni dengan tahun lepas sama. Okay, aku sangat puas hati. Dia bagi fee lagi dah. Aku pula selaku peminat tegar KFC memang dari dulu sampai sekarang. Orang tengok muka aku, orang tahu aku suka KFC. Yang mana kenal aku lah. Okay, so aku just nak ucapkan thank you kepada KFC sebab bagi aku free return. Dan aku pelik je kenapa aku dapat kan. Dekat DC tak ada mesin tak kata aku order benda tu. Aku memang tak ada order benda tu. Tak tahu kenapa dapat. Takpelah. Okay, so makanan dah sampai. Makan time. Jom. Okay, so yang tu saja untuk video kali ni. Aku just nak ajak korang yang tu sahaja. Sebab aku setakat aku scroll aku punya YouTube ni, aku tak perasan pun kata ada yang pernah buat video ni. Maybe sebab benda ni simple je. Dapat pun 2 ketua ayam, satu air dengan coleslaw dengan mashed potato sahaja. Mungkin orang rasa macam tadi pun tak apa kot, tak rugi kot. Tapi saya selaku rakyat marhaen, saya sangatlah menghargai benda-benda free macam ni ya. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang tak faham apa-apa, nak clarify dengan aku, boleh komen dekat bawah. Nanti aku baca dan aku komen, nanti aku akan jawab lah. Okay, dan itu sahaja kot untuk video kali ni. So thank you for staying sampai minit ni. Okay, itu sahaja pada aku kali ni. Terima kasih sekali nama dan nonton. Okay, aku nak makan, aku lapar. Okay.